Ya, kali ini kita akan membahas tentang Shopee, tentang dropshipper, bagaimana cara mengambil barang dari Tokopedia untuk dimasukkan ke Shopee. Ya, kali ini saya akan membahas tentang produk sepatu. Mungkin kita harus pandai melihat traffic yang ada di Shopee, di Tokopedia. Itu ulasannya bagaimana buku tersebut, terus kemudian kita harus minta izin dulu kepada pihak pemilik produk ini atau toko ini. Jadi kita minta izin, bang boleh nggak jadi reseller? Kalau udah jadi, ya boleh silahkan. Ya udah kayak gitu, jadi kita leluasa untuk mengambil produk kita di hak produk mereka. Jadi kita ambil, terus kita naikkan harganya, kita naikkan harganya di situ. Ketika dropshipper itu kuncinya adalah jangan mengambil untung banyak, karena nanti kita akan kalah sama pihak pemilik produk juga. Kalau udah minta izin, kita ambil aja produk-produk mereka. Biasanya yang bagus cuma sampai banyak, lebih ke akun-akun yang gak jelas. Jadi kita harus pandai memilih akun yang dapat kita gunain. Yang pertama ini kita harus pandai melihat apa namanya tokonya, ratingnya misalnya ada 3 bintang. Ya, kemudian onlinenya ini dilihat onlinenya hari ini, ini adalah satu menit online hari ini di toko, terus kemudian ulasannya produk ini, mesin produknya ada banyak, nilai yang beli tapi ini toko ini sangat sangat recommended lah kalau kelas itu itulah. Terus kemudian lihat apa kurirnya, terus kemudian deskripsinya, terus pandai melihat toko tersebut kira-kira bagus atau tidak. Lihat bintangnya, lihat waktu dan harinya, lihat ulasannya, itu menjadi salah satu faktor bagaimana kita akan melalui dropshipper dari Tokopedia ke Shopee. Bisa juga dari Bukalapak ke Shopee, dari Lazada ke Shopee, dari Malang ke Shopee, untuk melihat toko tersebut memiliki kepercayaan atau tidak. Sekian tutorial dari Kang Ihin terkait bagaimana kita pandai melihat toko dropshipper kita.